Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Herlina Cheng. Video kali ini saya akan membuat kue snack Among Us yang lagi viral sekarang. Aku yakin semua anak-anak tahu figur ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dulu, komen, share, dan subscribe ya. Yuk kita mulai nyiapin alat dan bahan. Saya pakai kotak susu bekas, ada gunting, lem lilin dan paper brown, ada lidi dan stick es krim. Kemudian yang paling utama ini adalah snack. Ini snack saya lihat kayak ada tulisan Amo, ya kayak Among Us gitu. Makanya saya pilih snack ini untuk video kali ini. Selain itu juga saya pakai snack ini nabati. Bahan selanjutnya saya pakai pita satin. Ini cara pembuatannya gampang, kamu bisa cek di video sebelumnya. Ini saya tidak terlalu detail. Kalau mau detail bisa cek di video aku sebelumnya ya. Bahan selanjutnya ada gambar Among Us. Ini digambar sendiri. Kita mewarnainya pakai karandas Neo Color yang 40. Sebenarnya yang gambar ini adalah anak saya. Hobinya memang menggambar. Please follow Instagramnya. Terima kasih. Finishingnya boleh memakai spidol atau yang ini saya terakhir menggunakan pensil kaca mereknya Mitsubishi. Ini lebih tebal sehingga akan terkesan lebih hidup gambarnya. Setelah itu kita gunting satu persatu gambarnya. Kemudian kita sambungkan atau kita lemkan ke lidi seperti ini yang runcing di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fondasi dari kue. Menurut saya fondasi kue ini harus kuat, jadi saya menggunakan beberapa lapis. Jika tidak kuat, saya khawatir nanti kuenya itu kayak goyang-goyang gitu sih, kayak gimana gitu. Jadi kita cari aman aja, jadi saya bikin ini beberapa lapis. Jadi kesannya lebih tebal juga gitu. Ini waktunya merangkai snacknya satu-satu supaya lebih rapi. Kita lem satu-satu seperti ini.
posisinya seperti kayak gini. Hemongnya itu berdiri berbaris seperti ini. Merangkai topping figur dari emangnya. Ini letaknya boleh sesuka hati, sesuai kreasi saja. Saya seperti ini. Terakhir, agar terlihat lebih bagus, kita boleh menambahkan pita yang sudah kita buat tadi. Tara, udah jadi nih. Aku yakin anak-anak pasti suka dengan kue tar, apalagi figur emang ini yang lagi viral. Ini caraku loh membuat kue snack. Setiap orang mempunyai cara dan kemampuan yang berbeda-beda. Selamat berkreasi dan berkreatif ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.